Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah akan memberikan kemudahan impor bahan baku obat dan oksigen. Kemudahan ini sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Airlangga menjelaskan, terkait ketersediaan oksigen beberapa pabrik gas di luar Jawa, seluruhnya akan ditingkatkan. Selain itu, untuk daerah perbatasan, pemerintah akan memberikan kemudahan untuk impor oksigen, dengan regulasinya yang disederhanakan. Arahan Bapak Presiden terkait dengan ketersediaan oksigen, tentu dengan fasilitas-fasilitas yang ada, ini beberapa pabrik di luar Jawa, di Batam ada pabrik gas, kemudian di beberapa wilayah industri, apakah itu di Morowali, apakah itu di Wedabe, apakah itu juga di daerah Freeport, demikian pula di Kalimantan Timur, di pabrik-pabrik pupuk, seluruhnya akan ditingkatkan untuk di luar Jawa. Namun untuk di daerah perbatasan, itu antara lain di Kalbar atau Kaltara, pemerintah akan memberikan kemudahan untuk import oksigen dan ini akan segera dibuatkan regulasi yang menyederhanakan. Ia menambahkan, untuk ketersediaan obat, pemerintah akan memberikan kemudahan impor bahan baku obat-obatan. Terkait dengan ketersediaan obat, Bapak Presiden memberi arahan bahwa kemudahan impor bahan baku juga dipersiapkan. Demikian pula obat-obatan, baik itu para perusahaan yang di bidang farmasi, baik itu BUMN maupun swasta yang mempunyai izin. Dari Jakarta, Muhammad Rizky Triana melaporkan.